Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kami desa dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pada sahabat kami desa dimanapun berada bagaimana cara mengaplikasikan pupuk organik cair yang baik bagi tanaman. Kita ketahui bahwa proses fermentasi itu menghasilkan pH yang rendah antara 5 sampai 5,5, akan sulit diserap oleh tanaman baik secara kotor di akar maupun dengan penyemprotan melalui daun. pH yang ideal dari cairan atau pupuk organik cair yang kita gunakan itu adalah berkisar antara 6 sampai 7, yang paling ideal adalah 6,5 sampai 7. Artinya pH yang normal atau yang netral adalah pH yang sangat mudah diserap oleh tanaman baik secara kocor maupun secara semprot. Berikut ini saya akan memperlihatkan pada sahabat-sahabat semua bahwa pupuk cair yang sudah saya fermentasi dari bahan pisang matang dan air cucian beras beserta susu bubuk, micin, dan dekomposer yang sudah terfermentasi, maka ketika kita cek pH-nya akan cenderung asam. Ini adalah pupuk organik cair yang sudah saya fermentasi sekitar 1 bulan lebih, yang terbuat dari pisang matang tadi. Ini kondisi di dalam sudah terfermentasi dengan baik dan sudah menghasilkan jamur dengan bau yang khas fermentasi harum. Pertama ada pupuk cair. Cair yang sudah terfermentasi kita akan aduk. Kemudian ada air kira-kira 1 liter dan kita masukkan dengan dosis sekitar 200 ml per tangki atau sekitar 10 sampai 15 ml per liter air. Kemudian kita aduk. Ada pH meter, ini yang akan kita gunakan untuk mengetes atau mencek berapa pH dari pupuk cair yang sudah kita cairkan atau kita sudah encerkan dengan air tadi. Inilah pupuk cair yang sudah kita encerkan tadi, kita cek pH-nya. pH ada di sekitar 4,8. Artinya pH ini sangat asam ketika kita semprotkan kepada tanaman. Maka bagaimana langkah yang harus kita gunakan? Kita akan memberikan kapur kamping atau kapur bangunan. Jadi teman-teman yang selama ini tidak mengetahui manfaat dari kapur bangunan atau kapur kamping yang digunakan untuk mengecat dinding rumah, maka ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan atau mineralkan pH tanah. Kita masukkan sekitar 1 sampai 2 gram seperti ini, 1 ujung sendok. Kita cek, masukkan, kita aduk. Kemudian kita akan coba cek berapa pH cairannya. Nah, pH cairannya ini ada sekitar 8,2. Ini artinya masih terlalu tinggi. Masih bisa kita tambahkan sedikit lagi pupuk cairnya, itu sekitar 5 ml.
ini sekitar 5 mili, kita coba tambahkan. Coba kita cek. Hanya sudah 7,8, artinya ini sudah bisa kita gunakan dan ini sangat bagus digunakan pada saat musim hujan, di mana pH air hujan itu akan cenderung asam, dan ketika kita semprotkan ke daun maka pH di permukaan daun yang bercampur dengan air hujan akan cenderung netral. Dan pH seperti ini, pH larutan seperti ini sudah sangat bagus digunakan untuk pengaplikasian atau penyemprotan pada permukaan tanam. Nah, itulah dia secara singkat bagaimana cara meningkatkan pH air atau pH pupuk cair yang hendak kita gunakan. Kita menggunakan alat seperti ini atau pH meter air digital yang bisa teman-teman beli di online shop, bisa Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya dengan harga sangat murah, berkisar antara 60 sampai 70 ribu rupiah. Dan ini tidak perlu dikalibrasi lagi karena sudah terkalibrasi dari pabrik. Dan ada sih sebetulnya yang lebih murah antara 30 ribu dan 40 ribu, tapi saya lebih merekomendasikan yang seperti ini, yang dua digit angkanya di 8 koma. Nah, itulah secara singkat bagaimana cara meningkatkan pH cairan kapur kamping. Kalau yang selama ini kita tidak ketahui manfaat dari kapur bangunan atau kapur kamping, justru bisa meningkatkan pH air, pH tanah, karena mengandung kalsium tinggi. Kalau kita coba cek pH murni dari kapur kamping ini sampai dengan 4,12 pH-nya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.